Suatu ketika, kamu adalah tulang rusukku. Aku? Dan jika kamu berkenan, aku yang akan menjadi tulang punggungmu. Coba saja bicarakan pada ayah. Di kesempatan yang terbaik menurut takdir nanti, biar aku bicara serius dengan ayahmu. Kenapa aku? Aku sedang sadar bahwa tidak akan kita temui yang terbaik jika kita terus mencari. Yang kita perlukan hanyalah saling menjaga, juga saling memahami. Maka wanita yang sedang aku jaga dan aku pahami inilah yang terbaik, yang mampu mendengar dengan baik ketika aku bicara, yang siap mencerna di setiap pemikiranku mengenai kita untuk lebih baik ke depannya, yang siap jadi komedian dadakan ketika aku sedih, dan seseorang yang siap jadi kendali saat amarahku menguasai pikiranku. Kamu adalah tenang di sisi resahku. Kamu hanyalah mencari, atau bagaimana? Tidak juga. Sejauh ini aku mencari, kamu tetap di sini. Kamu tulus. Kamu menjagaku dengan baik. Aku pikir kamu adalah pulang setelah pergiku. Terima kasih. Aku cukup terharu dengan puisi buatanmu. Ini bukan puisi. Ini bukan lagi fiksi. Ini sungguhan. Kira-kira apa aku layak menetap di sini? Maksudnya, setelah aku pulang, aku tidak ingin pergi lagi. Terima kasih. Kamu tahu, aku menunggu saat ini. Saat dimana kita menjalani waktu bersama, yang mampu saling mendewasakan diri, dimana ia membawaku dalam tenang, dalam senyum yang saling, dan dalam duka yang juga dipikul bersama, yang kelak tidak hanya mengajak wanitanya tinggal dalam seatap, tapi juga menggunakan pikirannya untuk membuat wanitanya tetap bertahan hidup sampai ke depannya, yang memiliki jiwa pemimpin bagi wanitanya, memberi tegur di setiap salahku, juga memberi lengkap di sela kurangku. Kamu adalah sosok itu, kan? Aku suka. Kamu tidak banyak janji. Kalimat-kalimat itu tadi muncul dari ketulusan dan pemikiran yang baik, kan? Sekali lagi, terima kasih. Selajem hari ini kosong, mari bergandeng tangan dan melangkah bersama. Semoga saja. Udah larut, jaga diri ya. Besok kerja. Gak apa-apa jadi tulang punggung keluarga. Harus kuat. Harus semangat. Di waktunya nanti, kita pikul sama-sama bebannya. Sekarang, waktunya tidur. Calon tulang rusuk harus nurut ya. Iya. Selamat tidur calon tulang punggung.